Nah, para umat rahimahin wa rahimahumullah, pada poin yang pertama dan kedua kita sudah memahami Allah Al-Hayyu, zat yang maha hidup, yang hidupnya sempurna, yang akhirnya sampai kepada satu poin besar, berarti menyandarkan hanya kepada Allah saja di dalam segala urusannya. Kepada yang di sekitarnya udah putus, no, hanya lurus ke atas. Kemudian perenungan yang berikutnya, banyak sekali kita sandarkan kepada Allah, banyak sekali perkara-perkara kita bergantung kepada Allah. Nah, di antara perkara-perkara, di antara urusan-urusan yang kita sandarkan, kita bergantung kepada Allah, yang paling penting adalah masalah keimanan. Jangan sampai digelincirkan oleh apapun. Dan Nabi pun melakukannya. Beliau memohon kepada Allah dengan bertawasul kepada nama Al-Hayyu, agar jangan pernah tergelincir dari keimanannya. Dan ini yang sudah kita baca tadi, Bu. Coba baca lagi. Allahumma, barang-barang ya Bu ya. Allahumma, Allahumma laka aslamtu, wa bika amantu, wa alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika, la ilaha illa anta, antudzilli, anta al-hayyu alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Jadi Nabi bertawasul kepada nama Al-Hayyu di dalam masalah keimanan, agar jangan pernah digelincirkan. Banyak perkara yang kita sandarkan kepada Allah, banyak urusan yang kita sandarkan kepada Allah. Di antara perkara urusan-urusan yang kita sandarkan, yang tertinggi, yang terpenting adalah masalah keimanan. Ibu menyandarkan kepada Allah masalah rizki. Ibu menyandarkan kepada Allah masalah kesehatan. Ibu menyandarkan kepada Allah masalah yang sangat banyak sekali. Dan yang terpenting dari semua itu adalah keimanan.